Pendeta Gilbert Lumoin Dong resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut ceramahnya yang menyinggung soal salat dan zakat dalam Islam. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Odi Aresyam Indradi mengatakan, Gilbert dilaporkan dengan pasal dugaan penistaan agama. Ade Are tak membeberkan identitas pelapor tersebut. Dia hanya mengatakan, kasus tersebut bakal ditangani Subdit Keamanan Negara Kamek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dikonfirmasi terpisah, Gilbert tidak menanggapi laporan tersebut. Dia hanya menyampaikan permohonan maaf terkait ceramahnya. Sekali lagi kami menyatakan maaf kepada umat yang terlukai dan tersakiti. Kedepannya lebih baik, ungkapnya.